Take away. Dibawa pulang apa ya? Bisa dibantu nomor teleponnya, Pak? 08. Dengan Bapak? 822. 628. Silakan, Pak, pesanannya. Gimana? Pesanannya yang apa? Limo. Limo? Limo pizza mau yang limo yang biasa atau yang reguler, Pak? Yang premium? Kalau limo di sini itu harganya 229 sama 2599. Ya, Pak, yang berapa tadi harganya? 229 sama 259. 259 ya? Yang 259, limo premium ya, Pak ya? Kita mau delivery order tapi kan nggak bisa. Oh, nggak nyampe, Pak ya? Yang ini, Pak. Ini yang limo yang premium, limo yang baru. Ya, ini toppingnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti pilih yang baru. Kalau yang biasa, yang sebelah sini, Pak. Yang kayak topping-topping yang gini bisa nanti. Yang baru aja. Yang baru aja. Oh ya. Untuk pilihannya? Mau sesuai gambar atau mau sesuai gambar aja lah ya. Sesuai cek. Gambar aja. Iya. Padahal kita sebenarnya masih dalam kota tapi nggak bisa ya di ya. Soalnya kita cuman jaraknya itu 12 menit maksimal, Pak. Oh. Ya, di atas itu kita punya kompensasinya. Punya ada sanksinya juga. Ada tambah lagi, Pak? Sudah. Sudah. 259, Pak. Oh iya. Maaf, nah, ambil uangnya. Uangnya 260 ya, Pak ya. Berbayar 1000. Masih ramai terus, Mas? Iya, Pak. Masih ramai terus. Kembaliannya sih. Nanti pengambilannya sebelah sini, Pak ya. Itu yang antrian kita yang antrian ya. Itu. Makasih. Hari ini saya akan mencoba ini apa namanya limo pizza, limo pizza yang saya akan mencoba ini limo pizza yang lagi tren saat ini, yang isinya berarti limo berarti lima ya. Gimana rasanya? Coba ya, akan kita nikmati. Ini dari yang pertama dulu, itu ada sausnya. Asisten tolong buka dulu. Dari yang ini ya. Magnus, Magnus. Yang kedua pakai mayonis. Ini ya, yang kedua. Seperti pizza beneran. Luar biasa. Saya sangat terpukau. Ini saya celup dengan mayonis. Ini. Gimana rasanya? Perpaduan pedas
dengan mayonesnya apa sambal putih lah, intinya mantap juga. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mencoba pizza limo, ini juga bumen mau masuk buka, bisa delivery order atau take away biar agak cepet. Seperti tadi antrian banyak, saya nyalip banyak, jadi wah nggak nunggu lama lah gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat review ini, bisa menambah khasanah perkulineran di Kebumen, Projo dan sekitarnya. Ternyata kalau kita beli pizza nggak usah jauh-jauh sampai ke Jogja, di Kebumen sudah ada. Wah mantep banget, luar biasa. Saya nyoba lagi ini. Magnus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Federsi. Sampai jumpa lagi di video-video kuliner selanjutnya. Terima kasih.